Ya pemirsa, KPU diminta untuk membentuk duta pemilu mulai dari jenjang SMA sederajat hingga ke perguruan tinggi. Sehingga nantinya duta pemilu tersebut diharapkan mampu mendukung partisipasi terutama pada pemilih pemula pada pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi hingga KPU Kabupaten Kota diminta untuk membentuk duta pemilu siswa di jenjang SMA sederajat dan juga duta pemilu mahasiswa di perguruan tinggi. Pembentukan duta pemilu ini bertujuan untuk merealisasikan target partisipasi pemilih di pemilu 2024 mendatang. Pengamat politik Jambi, Desi Arianto, mengatakan duta pemilu tersebut dibentuk agar pemilih pemula dan calon pemilih pemula yang nantinya pada 14 Februari 2024 berusia 14 tahun menggunakan hak pilihnya. Karena salah satu tugas duta pemilu ini ikut membantu penyelenggaraan dalam sosialisasi, terutama di sekolah ataupun kampusnya masing-masing. Sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilu melebihi angka partisipasi pemilu sebelumnya. Ini menjadi indikator ya keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilu. Makanya apapun upaya, apapun kegiatan, apapun program itu harus maksimalkan. Ada istilah duta pemilu. Ini menjadi sebuah kata yang sudah sangat familiar. Nah dulu ada duta apa misalnya duta produk, duta Indonesia, duta wisata, duta kuliner. Nah itu mereka menjadi semacam brand ambassador lah dalam proses pemilu ini. Dan itu cukup menjanjikan sebenarnya untuk proses sosialisasi, tapi dengan tunggal. Sementara anggota KPU Provinsi Jambi, pihaknya terus berupaya untuk gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, baik yang ada di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Sedangkan terkait usulan pembentukan duta pemilu di sekolah dan di perguruan tinggi, sebagai perpanjangan tangan penyelenggara KPU untuk menyampaikan pesan-pesan terkait pemilu 2024 tersebut masih akan dipelajari. Kalau sekarang organisasi disintegrasi. Ya alhamdulillah beberapa waktu belakangan KPU Provinsi Jambi bersama Kabupaten Kota di dalam Provinsi Jambi sedang gencar-gencarnya melaksanakan sosialisasi ke pemilih pemula terutama di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Di samping memang kita bersyukur juga sekolah dan kampus bahkan mereka mengundang kita dan bahkan hadir ke kantor KPU Provinsi Jambi untuk memahami dan mengetahui lebih lanjut tentang apa itu pemilu. Sri Junia Putri, CTV, melaporkan.